kita mampir ke Sate Tempur di daerah Tempur Sari, Candi Mulyo. Ini lokasinya kebetulan mampir sini, ini masih nunggu pesanan. Buka jam pinten Mas buka? Jam 4. Jam 4 napa? Jam 4 sore. Nah, niki kok wis buka yo. Setengah 10. Oh, setengah 10. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Oh, mboten malam enggak? Oh, buka dari setengah 10 sampai jam 4 sore. Ini akekah, menerima akekah, kemudian juga kalau mau nyari di itu kontennya. Nah, kita pesan sate. Tempatnya bersih, nyaman, bisa untuk tongkrongan. Memang agak masuk ke dalam, di pinggir jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo lah. Ini baru mau dibakarkan satenya. Kita tunggu sambil ngobrol. Ini menunya sate tempur, tongseng wedhus, lanang wedhus. Domba ini, dombanya motong sendiri, piara sendiri. Jadi monggo yang ada kesempatan mampir, mampir di Sate Tempur, Tempur Sari, Candi Mulyo. Menu yang keluar sate tengkleng. Tengkleng, waduh, nasi sebakul. Aduh, inuk tenan nih pokoknya. Sate Tempur. Cari di Google. Napa? Di Sate Tempur, Wedhus Tempur. Nah, kalau nyari wedhus. Wedhus Tempur napa Sate Tempur nih? Warung wedhus. Nek nyari di anu, di rumah warung ini Sate Wedhus Tempur. Sate Wedhus Tempur. Nah. Kalau di map. Di map cari di Googling ya, Sate Wedhus Tempur. Ini sama yang pemiliknya Mas Sokif. Kita belajar banyak dari beliau ini. Matur nuwun sudah dijamu ini. Monggo kita nikmati.